Inilah hasil lengkap dan klasemen terbaru Piala AFF 2020 Grup A, Sabtu 11 Desember 2021. Laga hari ini, pada pertama ada pertandingan antara Timor Leste melawan Filipina di sore hari, dimenangkan oleh Filipina dengan skor telak 0-7. Berikutnya pada malam hari ada pertandingan antara Thailand melawan Myanmar. Inilah perubahan klasemen di grup A Piala AFF 2020. Singapura dan Thailand bersaing ketat untuk posisi pertama. Untuk grup B, Malaysia memimpin dengan 6 poin dari 2 laga, dan Indonesia di posisi kedua dengan 3 poin. Top skor sementara masih ditempati oleh Safawi Rasid dari Malaysia dengan raihan 4 gol. Jadwal berikutnya ada pertandingan antara Laos melawan Indonesia pada Minggu 12 Desember 2021 jam 16.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI. Jadwal malam hari ada Malaysia melawan Vietnam pada Minggu jam 19.30, live di iNews dan RCTI. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan dapatkan informasi sepak bola terbaru setiap harinya dari kami.